عباد الله قاد قادي ولا تموتن إلا وأنت مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحوائج فإن الأمر تجري بالمقادير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Apa kabar semuanya? Baik. Juara. Saya punya teman selebritis di Bandung ketemu di radio, namanya Urang Kasih. Kalau lihat ibu-ibu di sini Urang Kaspon. Tanggung bulan. Kenang, tongsil, rizki mah tos diatur, diukur, diawur. Bersyukur atas nikmat umur. Mari kita gunakan untuk lebih ekstra bertafakur. Sadar, tidak sadar, mau, tidak mau. Kita sebentar lagi mendekati yang namanya kubur. Dunia semakin jauh ditinggalkan, akhirat semakin dekat dan mendekati. Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Kullu azalin musamma, maka biar diberi jeruk langsung minum sir kabur kadaluarsa. Semua ada masa expire dan kadaluarsa. Kullu nafsin dha'iqatul harapan. Tapi menurang anjar genu maut, asal bawa mautnya. Bukti, lelaki, menguburkan pebaturan anak, kalbar, ngubur tuh, pang semangat kan ijekan. Sebenarnya di betos, ini jatah setiap kita, jangan sombong. Pepatah mengatakan, jangan besar kepala, kalau gede hulu, mesti terasuk helm. Ini kuai di rupet. Kenal kan? Kenal. Kenal nyawa, tongnya nyawa. Coba yang menyamin. Maghrib nanti sebentar lagi kita masih hidup. Bersilaturahmi lah. Biar dipanjangkan umur. Diluaskan rezeki. Hanya doa yang berubah takdir. Umur bisa bertambah kuotanya. Kalau kita silaturahmi seperti ini. Makanya kenapa Ustaz Ipi gak pernah capek kemarin di Tasik, kayaknya bari di Tasik kenyanyian film luar negeri. Beraya film luar negeri sampai 7 kali ngalina orang film di Tasik. Kayaknya tersoki orang film di Tasik. Kami cekrokan dengan Japati. Lalu ibar ini kayaknya terusum film pengabdi setan dan pengabdi sametan dan pengabdi mantan. Pada Allah meminta, ya ayuhan nasu ubudu, hei manusia, mengabdilah kepadaku. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, beribadah kepadaku. Rabbakumul ladzi, aku Rabb yang menjadikan khalaqakum, kamu, kalian, kita semua, asana Allah. Dulu diayakan ke diuhurkan sebagai Allah untuk diadakan. Kaifa maha, bagaimana mungkin takburuna billahi, engkau kubur kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian tidak ada. Kemana si bapak ini biasa di dia? Hei Ustaz, apa itu ada terus ke ayah? Akhirnya nama? Mawa. Hari Pak Jokowi ayah itu? Ini ngawur. Mana Pak Jokowi hadir? Ya, presiden. Kalau di dia, tapi ayah di tempat nulain. Udah ngemun maut isuke. Kalau di dunia, tapi ayah di akhir. Karena loba balatna, jutaan followerna. Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah aman. Tong sombong ku follower, jutaan follower, kenaon itu sa frekuensi, kenaon itu sa hati mah, kenaon itu sa tujuan mah, sa dapur, sa sumur, sa kasur, sa lembur, tapi itu sa jalur di akhirat.
Watakui umal latalji. Takutlah kepada satu hari yang di hari itu nafsun an nafsin satu sama lainnya. Gak ada pengaruh pengacara semahal apapun. Tulisan mabera atas lomba kumaha. Tulisan penebus. Maka beramal. Anak pulang masing-masing. Tong sombong ke follower. Rasulullah terbuka Instagram, Rasulullah terbuka Facebook, Rasulullah terbuka WA jika orang ayana. Mata Facebook, Instagram, WA teh bidah. Kurang mah tanya ke handphone. Ayo nama. Mau endorse. Ayo nama. Ayo nama. Rasulullah tidak sombong dengan umatnya. Justru yang dikhawatirkan umatnya. Umati, umati, umati. Tiga kali lain. Istriku, istriku. Hartaku bukan. Umatku, umatku, umatku. Khawatir umatnya teribadah ke Allah. Ya Rasulullah terbuka sosial media followernya nabi ke orang Allahumma salli ala Muhammad Allah Ali kesunat sombong kuloba seetik atau gula sedikit loba sedikit cek urang cek firma logistik dua bulanan ya ya mengorongkan top di karya itu letik gede letik temen gede mah di bayang lihat irungna. Leutik gede relatif ku sa Edi leutik gede. Makan ngeraso. Inna akramakum indallahi atqakum. Sing takwa rek leutik rek gede rek canggung rek menek rek mancung rek pesek dahar mah mayar. Tak eueuh pesek teh mah aya mancung tertunda. Tosok nyebut penek ke orang, janggung yang terhambat. Tosok nyebut hidung, bodas kolot. Putih, kotor. Dimana kan hati. Tosok nyebut babi, sapi penek. Tapi agama mah diajarkan kelembutan seperti ini, sing lembut hati. Ya ayuhan nasu, budu. Eh, manusia, ibadah. Mana itu menteri ibadah hati, saha. Apa bak urang baheula tatangga keur jero beuteun saha geus somong maneh tatangga urang jero beuteun teh tai jeung ski di bodigaran mas kaluar bodigarna ceuk kotor naik geus ka luhur ka dunya dina jero taneuh mujil ka jero na canggeng na kelek somong pisan jejengkel ngopi ku batu dia maneh teh lehor nyeho jadi juga leho kemana tuh leho? Taneuh, taneuh urang teh dulur jeung genteng tah. Jeung coet wargi. Iya. Tapi ngarenah tong kari teuing dulu. Sing berpri ke taneuhan. Nah jadi coet teh direnos. Dulur cengcelengan urang teh dulur batak. Maka pun jelma gak jadi jelma kedek ibadah ke Allah. Batur adan ya edan, batur ngaji ya judi, batur jumahan ya cici. Ditanya ayo jumahan, alhamdulillah saya beristiqomah karena kagak dapet jumahan. Aisyah jelma batak. Bata mah cicing, weh teraka mamana, ada tugasnya gitu. Mun kentrek, tumampang weh, kentrek meneng, tumampang weh. Hujan mangga, panas oke, tara lupa di pangerangan. Tapi mun geus kohok, dijieun saeuleuh jalan. Jelema lamun geus kohok, kedaek ibadah ka Allah. Summa radadnahu asfal sabilin. Dijieun asfal di neraka naudzu. Naudzu billah, mimin dah. Alhamdulillah, alupi juara ya. Doakeun tempatna sing lega, sing ngeri, amin. Amin. Tempat tempatna heurin ku rahmat Allah amin. Amin. Tempat tempatna heurin ku magfirah Allah amin. Amin. Tempat tempatna heurin ku karunia Allah amin. Amin. Tong ditolak. Bayaran jadi gubernur. Tong geus pikir. Ribu. Geus jadi ulama. Gubernur mah ngasa provinsi ulama mah sa dunia. Setuju tidak? Setuju. Nah, luar biasa kan dengan ya ayuhan nasu budu ayo urang ibadah. Rabbakumul ladzi ka Allah Rabb anu khalaqakum. Nyiptakeun anjeun asana eueuh tuluy aya tuluy diheukeun geus diayakeun. Mun hayam dahar hubut keur maot, domba dahar jukut keur maot. Mun urang dahar hayam jeung domba keur hirup.
Namun bedana Ustaz, domba hayam maut mah bilatungan, kurang maut mah ayah balitungan, setuju tidak? Tetap cara dahatannya beda. Ayah hayam dah ruut, ngano ah Allah mah balipana. Nah ibu-ibu sop tiga hayam. Ya uran uut, kumane nanti dipacok, batur datang serenteng, batur datang serenteng. Salah kita diurus kumane nanti pati, dilakukan batur serenteng. Berarti lo mengandalkan hayam. Lelaki yun, ayah lelaki kalau mengandalkan jinjing doma. Kan ke saya, bikang di ini. Bikang batur nyemir. Nasir. Oh, tinggalin di alut bi kemari ke masjid domba usung kurban. Kebaturannya di pencit, saya teman di aradu. Bawa jalur di ambuan. Lagi domba LGBT. Lagi tua eh. Dan an ambal hum adol untuk pakai agama terdek ibadah ke Allah lebih atas adol di batas satu. Atas ibadah, ibadah. Namun bisa ibadah lain ikut barang dahan. Tawadu lental mau duit. Tawakal lental mau bekal. Resin, resin datan. Ibadah nyembah kalau ingin cepat sembuh, cepat sembah. Menurut buka banyak kita jager-jager tanya deket jeng Allah rumahnya deket. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Setuju tidak? Ya. Kenapa jadi stres begini, halo? Ini penting tidak? Jaga hati. Dalam kepukuku. Jagalah hati, pagi-pagi minum susu. Keikhlasan itu susu, labanan kolison, susu murni, dekat kontaminasi ku kotoran, dekat kontaminasi ku getih, keluar teh sengit kue. Ibadah bisa terikhlas, tanpa kepentingan, karena Allah, karena oleh. Mun karena Allah, ceramah encan, cair, terus nambuyang. Mun karena oleh, mau menang Allah, cair menang, tapi Allah terido. Mun karena maju, mangin belut, cokotong. Kepek samping, cokot. Nunker ngaji, nujarom lo, menang jodoh, cokot dong. Tanya lo, disuka menjikan batu. Kita suka cokot wae. Dan kita cokot hidroil. Beda, mam. Karena Allah, innamal amanu bin niat. Kalau ibadahmu niatnya lain karena Allah, maka syirik. Wala taj'alu lillahi andadan, pengian andad. Kemian tandingan, butuh gawe, mau dahar. Butuh buka duit, mau sakola, butuh sakola, mau menang gawe. Didinya, we, ayo munding sakola tuh. Ini malin tuh, we. Ayo munding bunuh diri, siapa menang gawe. Terus di koma, munding mah dana kayak juga tuh, yang si Atta. Entah peruntungnya bersih. Ayo munding ngantri di dokter gigi. Mana yang ngantri dokter gigi, selain dahar. Aduk di dahar, aspal di uyuk, yang listrik di kolomo, perluatan gedung. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladhi holakukumul ladhi namin goblikum. Kulah ngerasa anjir nungkun di parentah ibadah kalau teh jelma bahwa ibadahnya lebih barerat. Sholat waya 50 rokaat, kurama kali 5 kayak bari gancang. Bismillah yuala doli. Orang dia tak. Memang untuk sholat kuki itu beres helm. Kecepatannya tinggi. Tak goreng-goreng lah bangsa itu mau sholatnya sorangan aslina cik rasul. Sholatnya wajah dipauk kamu barang batur. Gumang Ustaz mau sholat gancang. Kalau aslina nisar lebih usunillah lagi naman wamil sholihat dibalau majul goy rumahmu. Mung dibenarkan dan matang mamum antep antep antep. Attahiyatulillah wassalawatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mereka mana gaya? Selat kawen jika itu kabaya. Kenapa banyak terjadi kerusuhan? Karena sholatnya rusuh. Kenapa banyak terjadi perpecahan? Karena sholatnya tidak rapat, tidak lurus. Hai bu, di lalem penggen, di rebonding, hai sholat, bara rengkok. Aslina.
diaturna lain kusuna tapi ku sajadah sakotakna sakotakna juga bandros Islam kokotak. Setuju tidak? Kalau bisa lebih ya cara terakhir geng es maghrib dulu ikuti kurang kena kisa dulu ikuti paep paep lah. Ngaji sampai paep itu hirup kere ngaji deh hirup makan ngaji asli nah mun hirup ke ngaji tanya mana salah kita mau Allah bumi teh dibanding aturan Allah tidak pakai sehingga polisi sehingga Allah kita ngaji mah tiung ke baraleng panggilana ngatur tiung dia pun bojo rek ngilu kudu atuh naik lila kita pake tutorial kan na YouTube ini waktu ini tutungna terus beres tiung pake bulu mata sahri ini kita tuh baleng kalian ngerti gitu loh siapa yang gitu wae kan tapi kalau pulang pengajian yang pertama dibanting naon aku alus jujur panggilannya dipakai panggilannya dibanting ke naon berat mana helm jeung tiung untung si Allah dari tadi helm apa yang Allah ngewajibkan di helm ke ibu-ibu kayak kasang ngaji harapun ke tangkolan. Kulit bersih, enak gak jaga, nolos sabubuk. Awas, hati-hati, jadi tanggung jawab salah kina di akhirat. Untung ayang ngaji, untung ngaji mau gak jelas tuh. Maka ngaji siapa enak. Dan ngaji mah payahnya tadi yang ngapain hidup. Jangan kau sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di alam yang lebih baik. Lu bahaya mah, kurang hidup tapi mau. Apa Ustaz Epi, lu penaik, bercekrek. Mas maut siap gerte alhamdulillah. Sekudu ngambilkan motor siapa modal malu. Sekudu ngambilkan senal kebayang tak akhlak tapi. Kudu namun orang maut tenu tinggalkan cerit orang seri tersenyum. Usmoha tinggalkan kalau kita kawan ngepel masjid kawan adan. Cik tanya kira-kira mun orang isuk maut orang seri cerit maut. Kan itu dijawab karena terapal maut ke kumaha mata aki-aki kebiasaan bising kurang maut ke kebugi kita wal amal lebih khawatir kemari adomin bahkatan kes kerapi roti suuk, roti kacang, roti pisang, roti keju jeger kata berang kereta apalagi bu ustaz di talkinan la ilaha illallah kemah dari nuntur kan hantur roti suuk takkan mesti mengawatkan sholat, karena sholat itu can wudhu, wudhu lah berjamaah maghrib, sholat sunnah kita lanjutkan sampai isya, habis isya pertanyaan setuju? Setuju! Jangan kemana-mana tetap tanpa berikut. Assalamualaikum.